Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali teman-teman. Xbon ID Channel kembali mengupload video untuk part kedua di video sebelumnya, yaitu Free 0.5 Bitcoin Part 1. Celah gayanya bahasanya ya. Di Free 0.5 Bitcoin video sebelumnya yang ya tiba-tiba stuck begitu aja ketika proses recording ya. Stuck begitu aja, jadi belum selesai dan terpaksa mesti dilanjutkan di part kedua. Jadi mohon maaf untuk videonya terpotong secara tiba-tiba. Oke, langsung saja kita ke site-nya. Itu apa ya tadi ya, saya lupa. Ke site-nya aja langsung ya. Oke, di site bitsy.biz tadi sampai ini ya, untuk reviewnya atau penjelasannya, tutorialnya begitu ya, sebut apa aja lah. Tadi sampai Facebook, sekarang kita lanjut sampai Facebook. Kita lanjutin di balik ke ini ya, di Bounty ya, ke Bounty kembali. Buat teman-teman yang nggak tahu, ini langsung apa maksudnya, langsung ke poinnya aja, langsung ke sini aja. Kenapa sih nggak dari awal? Nah, untuk video sebelumnya itu ada di pre 0.5 Bitcoin 41 ya. Di sana teman-teman bisa lihat untuk apa lanjutan dari ini gitu ya, maksudnya video dari sebelum ini gitu ya, ini untuk lanjutannya. Jadi langsung ke poinnya aja. Oke, di sini kita ke Facebook, yang di sini tadi katanya untuk peraturan wajibnya di sini itu berlangganan halaman Facebook resmi kami, sudah ya. Terus kirim ini ya, tadi ya kirim sebuah aplikasi ya. Kirim sebuah aplikasi, di sini diperlukan untuk username-nya, username Bitsy kita. Di sini di jawaban sini, terus di sininya di bawahnya ini tautkan ke bagian berita Anda. Nah, di sini kan di ini ya, di apa namanya sih, di URL-nya ya. URL-nya ketika kita share ini ya, share repost repost dari postingan Bitsy yang di video sebelumnya ya. Oke, di sini di video sebelumnya udah dibahas juga, dan di sini juga udah dibahas. Oh ya, ini ya yang belum dibahas. Untuk memenuhi tujuan akun Facebook Anda harus dibuat lebih dari 3 bulan yang lalu. Artinya Facebook kita udah berumur lebih dari 3 bulan gitu ya. Jumlah teman harus melebihi 100. Jadi jumlah teman Facebook kita harus melebihi dari 100 orang. Dalam deskripsi akun Anda, Anda harus melampirkan link referral Anda. Terus Anda dapat mengirim tidak lebih dari 3 aplikasi per hari untuk satu tujuan. Jadi cuman cukup 3 kali doang ya untuk mengirimkan ke sini ya. Kirim sebuah aplikasi cuma 3 kali aja ya. Oke, di sini kita ke poin yang ini. Kalau poin untuk Facebook kita berumur 3 bulan lebih itu udah ngerti ya. Jumlah teman harus melebihi 100% udah ngerti. Nah, dalam deskripsi akun Anda, Anda harus melampirkan link referral Anda. Oke, ini yang kita bahas ya poinnya ya. Oke, di sini kita cari referral kita. Maksudnya kita cari link referral kita. Oke,
Oke, di sini kita mencari link referral kita ya. Link referral kita di sini kita cari. Temukan link referral kita. Oke, sekarang link referral kita copy paste, kita copy maksudnya di copy ya, link referral kita copy, kemudian kita ke Bounty lagi, ke Bounty lagi. Nah, dari sini kita ke Facebook. Facebook kembali ya. Oke. Okay. Kemudian kita ke profil kita. Di profil kita. Oke, kita ke profil kita. Kemudian di deskripsi, di deskripsi ini kita tambahkan link referral kita di sini. Nih. Kita tambahkan link referral kita di sini. Dan teman-teman akan melihat contohnya ya, punya saya ya. Contoh punya saya itu seperti ini, contoh punya saya ketika saya repost ya, saya repost news atau postingan dari Bitsy ya, seperti ini contohnya. Jadi teman-teman coba aja tiga ini ya, tiga postingan dia, terus di repost dan di ini ya, di repost di status teman-teman seperti ini. Dan link referralnya jangan lupa ya, link referralnya di sini ya, ditambahkan link referralnya di deskripsi kita. Oke, kembali kita ke Bitsy-nya, ke link situs Bitsy-nya maksudnya. Oke, semuanya udah selesai di Facebook. Udah di repost 3 repost ya. Udah kita lakukan dan udah dikirim aplikasi juga. Kemudian lakukan hal yang sama pada Twitter. Hal yang sama pada Twitter sama seperti tadi. Dan di sini setelah mengisi tugas, mengisi formulir yang sesuai, data Anda akan ditambahkan ke meja untuk verifikasi oleh staf kami. Hadiah diberikan dalam 1 sampai 7 hari ke depan, asalkan tugas selesai dengan benar. Jika aktivitas Anda gagal memenuhi kondisi kita, karunia atau bonus lah istilahnya gitu ya. Ya bisa disebut aja giveaway lah. Tidak akan diberikan, alasan penolakan akan ditentukan oleh table Bitsy Bounty Resort. Ya kurang lebih seperti itu aja, karena di sini juga sedang hujan ya, jadi suaranya agak sedikit ya gimana gitu ya, jadi saya nggak bisa panjang lebar di sini. Nanti kalau ada pertanyaan, masih ada pertanyaan, silahkan nanti join di grup WA kita, WhatsApp kita, nanti bisa di PM saja saya ataupun di grup Facebook, nanti bisa di inbox aja ke saya kalau masih ada pertanyaan. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat-lihat juga sendiri nanti ya di tentang perusahaannya, packnya dan lain-lain halnya, segala macamnya lah gitu ya. Untuk plan-plannya yang ada di sini juga silakan dilihat sendiri nanti ya. Karena di sini saya nggak bisa terlalu konsen juga karena sedang hujan dan sedang ya petir segala macam ya. Jadi nggak bisa terlalu ini juga, terlalu lama juga untuk recording. Oke, buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton video dari saya, dan jangan lupa like, subscribe dan juga di share ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.